Yo guys, welcome back to MathWatch YouTube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Akhirnya ya, yang min watch tunggu datang juga. Ini nih pak, yang jadi perbincangan banyak watch enthusiast di luar sana. Seiko 5 Sport Style SKX series 38mm. Oke, sebelum terlalu jauh kita bahas, ajak ibu ikutan nonton ya pak. Karena selain Minwatch bakal spill kenapa Seiko 5 Sport ini spesial banget, nanti di akhir video juga ada giveaway jam tangan keren. Jadi wajib nonton sampai habis ya. Oke, kita cek dulu apa yang bikin jam tangan ini spesial ya. Yang pertama ya pak, jam tangan ini spesial karena memakai desain case koleksi ikonik, yaitu SKX013, lumayan mirip juga sama SKX007 yang legendaris, cuma ukurannya lebih compact. Makanya, daripada ribet cari SKX013 yang udah discontinue, mending beli seri yang ini. Sama gantengnya, pak. Terus yang kedua, seperti yang udah Minwatch mention, diameter case Seiko ini hanya 38mm. Nah, Seiko 5 Sports SKX Style umumnya berdiameter 42,5mm. Jadi, buat bapak yang punya pergelangan tangan kecil, tapi pengen banget merasakan durabilitas Seiko 5 Sports, ini dia jawabannya. Lalu yang ketiga, salah satu variannya berwarna Tiffany Blue. Warna yang hype banget di jagat horologi, gara-gara lelang Patek Philippe Nautilus yang bernilai fantastis. Nah, yang ini pak barangnya. Nah, jadi nggak heran ya, kalau varian yang ini langsung jadi bestseller. Oke, mau tahu spesifikasi lengkap dari jam tangan yang dijuluki 5KX Midi ini? Sini yuk ikut Minwatch. Ini dia spesifikasi dari Seiko 5 Sport Style SKX 38mm. Case diameter 38mm. Case thickness 12,1mm. Lug to lug 44,2mm. Lug width 20mm. Case material stainless steel. Strap material stainless steel. Water resistance hingga 100m. Glass material hard lex crystal. Menggunakan automatic movement kaliber 4R36 dan power reserve hingga 41 hours. Oke, kalau urusan penampilan, keempatnya ini udah nggak perlu Minwatch jelasin panjang lebar ya pak. Dilihat sekilas aja udah keren banget. Tipe SRPK 29 ini dihiasi dial dan bezel yang dominan hitam, sehingga kesannya netral ya pak. Fleksibel dan aman banget buat dipakai sama berbagai outfitnya bapak. Kalau tipe SRPH 31 ini, kelihatannya lebih kalem tapi elegan. Dial warna beige memberi kesan klasik yang tak lekang oleh zaman. Terus yang ketiga ada tipe SRPK 35 dengan dial orange-nya yang terlihat begitu kontras dan fresh. Benar-benar mencuri perhatian. Stand out dan cocok banget kalau dipakai buat liburan, pak. Nah, yang terakhir ini favoritnya Minwatch. Kalau kata orang-orang sih, tipe SRPK 33 ini mirip banget sama Tiffany Blue. Tapi Seiko menyebut dial ini warna teal. Jujur ya, emang warnanya unik banget. Jadi nggak heran kalau langsung diserbu sama watch enthusiast. Nah, keempat jam ini juga sudah dilengkapi dengan unidirectional rotating bezel dengan skala 60 menit. Ada juga date and day window di posisi pukul 3. Dan kayak gini nih tampilan luminya. Nah, pasti udah pada nggak sabar ya nungguin giveaway jam tangan dari Minwatch. Here you go. Kali ini hadiahnya Citizen Dress BI103151X. Tapi ikuti syarat-syaratnya dulu ya, pak. Pertama, wajib subscribe channel ini. Dua, like di video ini. 3. Tulis di komen berapa ukuran diameter dari Seiko 5 Sport SKX yang lagi Minwatch review ini. 4. Cantumin akun Instagram kalian biar gampang kita kontak. Pemenangnya bakal kita umumkan pada tanggal 2 Juni 2023. Jadi, kalau pergelangan tangan bapak kecil tapi pengen banget ngerasain jam tangan dengan the real durability, bisa dipakai buat sehari-hari, plus cocok dipakai gantian sama istri, nah nggak ada yang lain, pak. Cuma Seiko 5 Sport Style SKX Series 38mm lah solusinya. Dan dijamin deh, semua mata pasti terpesona kalau bapak pakai Seiko 5 Sport yang ini. Oh iya, nggak usah bingung ya di mana belinya. Langsung aja meluncur ke jamtangan.com ya pak. Linknya udah Minwatch sertain juga di deskripsi ya. Oke, sekian dulu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video.